Terlagi kalian juga terkejut. Terkejut sama apa kalian? Terkejut sama guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Fafas and Family, and don't forget to like, comment, subscribe, karena subscribe itu gratis. Sekarang aku tidak sendirian. No, I'm not alone. There is my mom and there is Tante Fitri Adinafa. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita berada di tempat yang sangat sejuk banget ya. Ini termasuk kebun binatang kecil ya, yang ada di Kota Tai. Jadi untuk sahabat semuanya, ikuti terus video dari Fafasan Family. Dan Fitri Adinafa. Oke, yuk kita lihat-lihat binatang apa aja yang ada di tempat ini. Kita tapi kalau dari atas itu betot. Apa kalau dendo apa? Entok. Entok. Banyak entok lagi makan, guys. Ayo ikuti terus yuk sini. Oh, ternyata banyak yuk. Jadi selain yang ada di kandang, juga ada sebagian yang diumbar ya. Apa tuh umbar? Selain di penjara, diumbar. Mama, panggil baby. Jadi itu ada yang kehidupannya bebas kayak ada di Madura ya, itu ya. Mama, nah, tempat ini termasuk terpencil ya dari kota gitu sahabat ya. Makanya banyak kandang di sini. Karena mungkin kalau di daerah kota takut baunya itu ya, Mbak ya mungkin ya. Tapi kalau di tempat ini, karena ini gunung, oh, jadi banyak tuh sahabat. Jadi ini diumbar karena ditutup di sana, Mbak. Di sana kandangnya. Lagi mabar ini. Tadi jadi kita yang dibeli yang warna putih, Mbak Fit. Oh, bebek itu. Di kampungnya. Itu bukan entok. Oh, entok ya yang putih ya. Iya, yang putih entok. Jadi entok sama bebek itu sesepupuan. Sepupuan. Gitu. Cuman rasanya itu lebih gurih ke bebek, Mbak Fit. Tapi ini nggak ada ayam sama sekali loh, semuanya bebek. Iya, ini untuk yang bebek. Kalau yang ayam di sebelah sana. Tapi kalau jadi yang kita lihat-lihat hewan apa aja yuk. Di bawah yuk. Yuk. Pasti kalian terkejut. Terkejut. Ada apa? Ada. Pasti ya, kalian pikir kalau di Arab gak ada susu atau kayak gini. Kayak di Indonesia. Iya, ntar ya kita dan, ke bawah. Dan ya, di sini juga di bawah ada perumahan persis kayak di Indonesia ya, Pak. Iya, pokoknya ini hawanya luar biasa. Editor bisa di sana di gunung. Gunungnya bagus loh dari atas itu. Karena mau menjelang maghrib. Editor ya, gini, editor kayak itu. Mare bagus. Kan barusan udah dari sana. Ya, tapi harus editor gini. Bagus banget. Aduh, ya Pak Fit ya. Iya. Dan yang masuk ke sini juga bukan mobil yang jelek loh. Mobil bagus-bagus. Itu mobil bagus-bagus juga ke sini. Iya. Karena kan kebanyakan orang Arab juga suka yang baladi itu apa Indonesia, Pak? Kayak orang apa kampung. Iya. Jadi ayam yang masih fresh, iya, jadi dipotong langsung nah, gitu. Sabar. Jadi tidak masuk kulkas gitu. Terlagi kalian juga terkejut. Terkejut sama apa tadi? Terkejut sama dan terkaget-kagetnya. Dan di sini tuh ada ini apa? Hewan apa ya, aku kok lupa. Ini hewan kalau di vlognya Alman Mulyana katanya ini apa? Peliharaannya Abu Jahal katanya. Alhamdulillah tamam. Ismu hadiah ummi. Ada sana wabur. Hah? Wabur. Wabur? Ah. Itu masih aku nasi. Ada syukur semakin Indonesia. Anak Indonesia, Indonesia mah arif adim. Mungkin ini mungkin teman-teman yang tahu ini hewan apa ya kalau di Indonesia. Semang bukan ya? Kayak tikus tapi gede gitu. Maya kulit. Ada ya, aku masuk. Inti iji asan ziarah ya, Umi? Iya, anak ziarah ini khut minggir. Jadi untuk teman-teman yang tahu binatang ini bisa langsung tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu gitu sahabat. Iya, menjiar. Iya. Menjiar. Mana menjiar? Yuk Farid, kita lihat yang satunya lagi. Yang satunya adalah ini sama, ini yang gede, ini yang agak kecil. Ini kayak tikus ya, tapi bukan tikus. Agak lupa kita. Iya, lupa apa ya? Itu yang kecil-kecil warna kuning apa? Nah, itu burung. Farid.
Tapi jenisnya burung apa yang enggak tahu. Wih, ini jarinya tekor. Nah, sini Farid. Nah, ini loh hewan yang paling alhamdulillah. Lihat guys, ada rusa. Wobor. Yakin belum? Hah? Ah, di mana guys? Ya, itu obat kuatnya orang. Obat kuat. Wobor, iya. Itu faedah yang yakin ada apa ya? Apa? Faedah akil hadi. Alhamdulillah. Iji gowi gitu? Oh, gila, katanya. Ternyata wah, obat kuat, guys. Wah, enggak kuat. Woi, kelas. Oh. Ada gali ya, Bu ya? Ada 4,000. 4,000. Wahid kita. Di Saudi ya kul hada lah. Iya, ini mahal ini, Mbak. Kayak bikin ta'am yani harga hadi. Zain. Dia itu say? Kita makanan hey, loh, kita enggak mau. Ana saya tabe ayo. Ana mau nafsu. Min pen hada mawjud. Saudi mawjud. Pen wen. Untak ke Asia ni ya. Di Juno. Mau kita lihat lagi apa ya? Di sini masih rusa ya. Kalau di Arabnya apa ini, Pak? Hah? Kalau bahasa Arab apa? Gazal. Ada isi ismu bilang Arabi? Gazal. 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 Kalau Indonesia ya Gazal. Ternyata ini bahasa Gazal. Gazal. Ternyata benar ini Gazal. Yellow Gazal. Ya Farid, lihat burung Farid. Ayo Farid, burung Farid. Itu menakutkan guys. Dan ternyata benar tadi itu hewan yang seperti tikus itu ternyata obat kuat gitu guys. Di sini Farid. Kami. Ini burung ya, Pak. Jadi Farid itu terpesona dengan yang obat kuat, guys. Kuat apa, Cang Tari? Kuat malu, guys. Ini si... Siapa ini? Ini apa si ya, burung? Si burung kepala gede. Oh, ini si yang telur puyuh itu mungkin, Mbak Fit. Ini yang buat yang ngebuat kita makan telur puyuh tuh, ini. Tuh, yang mungkin besar tuh, kayak gitu. Nah, itu yang warna itu biru. Mungkin burung dara, bukan ya, Pak, ya? Saya itu sebenarnya ya terus terang sahabat yang enggak tahu namanya burung-burung itu. Burung. Ya aku pernah lihat itu di Indonesia. Iya, aku takut itu. Waktu kita, ya, kita lihat ya. Itu yang enggak tahu nanti ke pokoknya kebun, untuk teman-teman yang tahu langsung tulis aja lah kolom komentar ya. Di kolom komentar ya. Dan Mbak Fit juga kalau mau ikutan ini bareng saya, ayo Mbak Fit. Ayo nah ini burung apa yang merak ya? Itu ya apa kalkul apa bukan ya Pak? Iya mungkin ini ayam kalkul. Tanya editor, ayam kalkul editor? Ayam kalkul? Itu burung dara ya. Yang putih yang burung itu dara. Burung dara kalau ini kayaknya merak gitu. Ya, merak. Ma, ini gigit enggak? Ini bagus banget ya warnanya. Yang mana? Ini. Itu kadang ngejar. Ada di atas itu jagoan. Oh, banyak banget. Jahat itu. Ini karena apa iya. Bisa terbilang bonbin kecil ya, Pak Fit. Iya. Kita mungkin nggak bisa lihat di sini juga ada ayam, Mama Pak Fit. Pak Fit dibuatin telur buat bertelur mereka, Pak Fit. Itu. Terus di sana juga ada tuh di atas itu, di atas kepok. Oh. Ditunggantung di situ. Jadi ini untuk bertelur ya tempatnya untuk bertelur. Nah kita yuk ke sana yuk. Lari. Kita lihat mungkin ini diperbolehkan, Mbak. Mungkin bisa. Dalam oh sudah tutup ya, ya. Kita kesini tujuannya sebenarnya kita membeli bebek ya Pak Fit ya. Karena orang Jeddah ini mau bebek sekalian camping katanya sekalian mau camping nanti yang ingin tahu kelanjutannya di camping nanti di blognya ya. Mbak Fitri oh iya apa? Lupa nah, di part kedua untuk Mama part kedua buat iya. Saya lagi guys. Bentar guys. Tuh. Aku lihat onta di rumah gak tanggung-tanggung guys. Mana? Gunung di tembok tuh. Gunung di tembok. Gunung di tembok sama orang Arab tuh. Liatin tuh. Itu jalan. Iya mau dibikin rumah di atas itu nanti. Itu dari bawah
didodol semuanya sama apa namanya itu ya? Didodol pokoknya ya gitulah, didodol lah. Jadi nanti bikin rumah di atas sana itu, guys. Masya Allah, bukan didodol-dodol itu, Pak, yang dimakan itu. Bukan. Jadi didodol ginilah. Oh, di sini ada ayam itu. Itu orang bawa mau dipotong di sini. Oh. Di situ ada apa ya? Ada anaknya unta di sana. Iya, di situ ada unta. Ada anaknya unta. Untanya minta makan. Untanya minta makan? Iya. Kalau manggil kuda itu gimana ya? Wow, ini anak unta ini. Cheese. Nah, sahabat ya, jangan suka bikin status anak unta. Karena kalau di rumah-rumah nggak ada unta, yang ada anak unta tuh di sini. Iya. Karena kebiasaannya orang Indonesia sebagian kalau kerja di Arab katanya anak unta. Iya. Sebenarnya nggak boleh ya, Pak Fit ya. Iya, saya kurang setuju. Iya. Halo. Tuh yang namanya anak unta ya kayak gini. Iya. Kalau anaknya madam kayak gini. Karena ini juga bunuhnya. Cukup nggak segini dua? Udah cukup. Cukup ya. Kok gak hitam, Pak? Itunya bebeknya. Bebek Arab putih-putih. Oh. Beda. Oh, itu bebek Arab yang putih. Iya. Berarti kalau bebek Indo hitam, Pak? Hitam. Kelamaan di dalam. Jadi puntun ya. Jadi puntun. Oke ya, sambil ditutup Farid karena udah mau menjelang maghrib ya. Iya. Yeah. I will close the video in here and we will see you next video and don't forget to like, comment, subscribe because subscribe is gratis. And see you next time. Bye bye.